Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum jumpa lah menekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Baik, pada entry kali ini berkenaan dengan bantuan yang ya, dinanti-nantikan juga. Jom kita mulakan. Baik, pada bulan Ogos ini ya, ada satu bantuan yang mana ada dua kali pembayarannya. Jadi dalam video ni aku nak jelaskan berkenaan dengan bantuan tersebut, iaitu tarif pembayaran bantuan tunai Budi Madani bagi bulan orang cakap untuk bulan Ogos nanti ya, untuk bulan Ogos. Jom kita mulakan dengan tarif tersebut. Okey, bagi penerima sedia ada yang mana telah pun menerima sebelum ni ya, Budi Madani, okey, anda akan menerima pembayaran Budi Madani anda ni sekitar 17 hari bulan, 17 ataupun 18 hari bulan Ogos. Itu tarif pembayaran untuk penerima sedia ada. Okey, bagi permohonan baru ya, permohonan baru yang diluluskan ya pada tempoh yang dibuka 1 hingga 31 Julai, anda akan menerima pembayaran Budi Madani ini pada 7 Ogos 2024. Jadi secara ringkas kita nak faham, penerima sedia ada akan menerima sekitar melepasi pertengahan bulan ya, sekitar 17-18 Ogos, dan permohonan baru yang ditutup pada 31 Julai ya, anda akan menerimanya pada 7 Ogos 2024. Bagi yang belum tahu tentang Budi Madani ya, aku buat sikit bagi faham. Budi Madani ialah bantuan tunai subsidi ya, daripada hasil penyasaran semula subsidi diesel. Jadi penerimanya ialah di kalangan pengguna kenderaan berenjin diesel ya, seperti 4x4, lori-lori kecil dan pemain-pemain industri pengangkutan ya, anda akan menerima pembayaran Budi Madani ni. But mostly yang akan menerimanya ya, ialah pengguna individu ya, untuk bantuan Budi Madani ni dengan amount sebanyak RM200 ya. Jadi ambil maklum, pada 7 Ogos RM200 akan dibayar kepada permohonan baru yang lulus, dan pada 17 Ogos pula ya, untuk penerima Budi Madani sedia ada RM200 juga ya, pembayaran sama, amount sama ya, RM200. Jadi apabila kita sebut tentang bantuan tunai subsidi, inilah dia ya, Budi Madani. Okey, ya, ringkas saja. Syabas, tahniah kepada penerimanya. Ambil maklum, permohonan baru anda boleh buat semakan nanti ya, untuk mengetahui adakah anda lulus ataupun tidak di laman sesawang budimadani.gov.my ya, anda boleh buat semakan ya, sekiranya anda pemohon baru. Ingat, untuk pengguna kenderaan diesel yang lulus tapisan syarat dan sebagainya, anda akan menerima. Okey, dan bagi pengguna kenderaan petrol, kita nantikan sajalah apabila penyasaran petrol RON 95 dilakukan, akan ada pula nanti bantuan tunai untuk pengguna kenderaan petrol pula ya, mesti ada punya. Yang mana kalau kita ingat balik ya, pernah diungkapkan oleh Menteri Ekonomi sekitar RM300 hingga RM400 amountnya. Itu kita nantikan perkembangannya, bilakah penyasaran subsidi RON 95 ni akan dilaksanakan, dan pada ketika itu barulah kita boleh memohon ke ataupun menggunakan pakai sistem padu sepenuhnya tanpa perlu buat permohonan. Yang itu kita kena tunggu ya. Perkara ini ada diperkatakan di Dewan Rakyat, adakah perlu untuk mengisi sebarang borang, dan telah dijawab oleh YB Refizi Ramli, tak perlu ya, akan menggunakan pakai maklumat padu sepenuhnya. Well, kita tunggu dan lihat ya, perincian penyasaran subsidi petrol RON 95 pula. Okey, harap jelas apa yang disampaikan. Syabas penerima ya, 7 Ogos permohonan baru yang lulus dapat, dan penerima sedia ada sekitar 17 dalam 14 Ogos pula. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.